deretan artis keturunan Aceh. Yang lagi viral. Misteri hantu birau, hantu pengganggu anak-anak asal Jambi. Obrolan yang lagi tren dan happening. Viewers, hari ini Claudie lagi ada di Arcadia by Horizon Mangga 2. Dan Claudie nggak sendiri, karena Claudie sudah bersama dengan marketing communication manajernya, yaitu Pak Rizal. Halo Pak. Halo Claudie, apa kabar? Baik-baik, Bapak sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Arcadia by Horizon Mangga 2 Jakarta. Iya, makasih Pak. Pak, Claudie mau nanya-nanya nih tentang hotel ini. Tapi sebelumnya Claudie mau tanya dulu, di depan Claudie kan udah ada makanan dan minuman ya Pak. Ini apa sih Pak? Jadi di depan kita Claudie ada makanan khas dari Arcadia by Horizon Mangga 2 Jakarta. Kita lebih meng-highlight ke makanan-makanan tradisional Indonesia. Juga campur dengan mix dengan Asian cuisine juga. Seperti yang ini tadi sempat ngobrol ada apa ini? Hokkien mie. Hokkien betul. Kemudian juga ini ada nasi goreng Arcadia by Horizon Mangga 2 Jakarta. Oke, nanti kita cobain ya Pak. Ya. Tapi kalau dia mau tanya dulu nih, awal mula terbentuknya hotel ini itu seperti apa sih Pak? Boleh diceritain nggak? Baik, jadi awal mula terbentuknya Arcadia by Horizon Mangga 2 Jakarta, kita di tahun 2017 rebranding dari salah satu unit hotel dari manajemen lain menjadi Arcadia by Horizon Mangga 2 Jakarta. Jadi kita mengakuisisi hotel lama yang kita jalankan sampai dengan sekarang. Jadi kurang lebih dari tahun 2017 sekitar udah berapa tahun? Udah 6 tahun Pak? 6 tahun kurang lebih seperti itu. Oke, apa yang membedakan Hotel Arcadia by Horizon Mangga 2 ini dengan hotel lain Pak? Jadi kita mempunyai point of interest, jadi lokasi kita ini terletak di tempat-tempat wisata yang terkenal di Jakarta seperti di Kota Tua, kemudian juga di Ancol, Dufan, Monas. Jadi kalau dari sini ke tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, itu hanya berjarak 5 atau 10 menit. Oh, dekat banget ya Pak? Dekat banget, betul. Jadi kalau misalnya emang mau ke Dufan, ke Ancol, atau ke Kota Tua, terus nggak pengen di jalan tuh makan betul waktu yang lumayan banyak di sini aja ya Pak? Karena cuma 5 menit sampai 10 menit untuk ke Ancol, ke Dufan, dan juga Kota Tua. Betul. Terus Pak, ini kan lantainya lumayan tinggi ya? Ini aku di lantai 19 kan Pak? Kita. Nah ini tuh jadi total kamarnya tuh ada berapa? Terus jenis kamarnya tuh apa aja sih Pak? Terus kenapa kamar ini tuh kayak gede banget? Iya, dari Arcadia by Horizon Mangga 2 Jakarta kita punya total 201 kamar. Ya, jadi kita ada 5 tipe kamar, mulai dari superior room, deluxe room, deluxe suite, executive suite, sama yang kita tempati ini adalah family suite. Oh, that's why dia ini besar sekali ya, ya Pak? Cocok buat keluarga. Dan ini juga di belakangnya kan connecting kamarnya. Oh, connectingnya sama dengan ukuran yang sama seperti ini Pak? Berbeda dengan suite yang lain, dengan deluxe. Oh, dengan deluxe. Oke. Berarti ini yang family, yang sana deluxe ya. Misalnya sana pasangan, yang ini untuk family-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kalau di rombongan bareng keluarga rame-rame, bisa di kamar ini connecting sama kamar sebelah juga. Seru banget. Oke, iya nih Pak. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi tentang fasilitasnya. Boleh. Tapi kita cobain dulu nggak sih, ya, Pak? Ini kayaknya udah menanti untuk disantap ya? Iya, betul. Itu kan nasi gorengnya, Pak. Ini mie hokkiennya. Ayo kita coba dulu, Pak. Kita coba dulu ya. Pak, ini benar-benar mie hokkiennya enak banget. Nanti dihabisin dari ya. Pasti, nanti aku yang habisin ya guys, aku yang habisin ya. Tapi nih ya, Claudie tetap harus fokus karena Claudie mau kasih informasi yang datang dari artis-artis yang ada keturunan Acehnya. Kira-kira siapa aja sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia.
Viewers, ternyata banyak ya artis-artis ibu kota kita ini yang berasal dari Aceh. Ada Tengku Wisnu, ada Cut Baby Sabina, ada Cut Meriska. Jadi Cut Meriska ini emang terkenal karena aktingnya sangat bagus. Meskipun dia ini sering banget mainin yang namanya antagonis, tapi aslinya baik dan juga humble banget loh. Nah sekarang kita kembali ke Bapak Rizal ya Pak. Ya. Pak, aku mau tanya, tadi kan kita udah ngomongin soal kamar hotelnya nih. Nah di sini tuh ada fasilitas apa aja sih Pak? Ya. Kalau untuk fasilitas sendiri kita standar ada bintang 4 ya. Yang pasti kamar, ada meeting room, kita ada 10 meeting room. Kemudian juga untuk restoran kita ada Santan Resto. Kemudian untuk lounge-nya juga ada Sake Cha Lounge. Dan di lantai 3 kita baru aja buat, nanti mungkin nunggu untuk kita launching. Jadi ada jogging track di lantai. Oh, ada jogging track. Ya. Jadi berarti kalau misalnya jogging track-nya itu berarti outdoor gitu ya, Pak? Iya, outdoor. Outdoor. Ya bisa juga dipakai untuk acara mungkin ulang tahun atau arisan yang outdoor gitu, barbecue seperti itu. Oh gitu. Siapa tahu nanti kalau dia ulang tahun nanti bisa. Oh iya, mantap. Di sini ada swimming pool juga ya, Pak? Swimming pool ada di sebelah. Oh, mantap ya, ada jogging track, Sun. Yeah. Terus ada swimming pool juga. Jadi kalau misalnya ada event-event kayak misalnya birthday atau mau barbecue bisa di sini ya, Pak. Apalagi ada meeting room juga. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah pusat nih perkantoran bisa ke sini ya, Pak. Pusat barat ke sini. Tapi kalau misalnya di selatan mau ke sini pun juga boleh ya, Pak. Karena di sini juga sajian makanannya enak-enak ya. Jadi ini tuh it's a plus gitu, habis meeting langsung makan ya. Jadi semangat gitu ya. Terus Pak, aku mau nanya lagi. Ini kan bentar lagi ya, Pak. Ini akhir tahun. Ini lagi ada promo apa sih, Pak? Akhir tahun biasanya hotel-hotel banyak berlomba-lomba menawarkan paket-paket menarik ya. Kita juga menawarkan untuk Christmas, kita ada paket Christmas Holiday tahun 2023. Jadi itu nanti hanya Rp1.099.000, sudah termasuk menginap 3 hari 2 malam. Rp1.099.000, 3 hari 2 malam. Itu sudah net ya. Itu dari tanggal berapa ya, Pak? Untuk tanggalnya mulai dari tanggal 20 Desember sampai 27 Desember. Itu stay periodnya ya. Oke, berarti kalau misalnya masuknya tanggal 24 Desember, 24, 25, 26 itu bayar Rp1.099.000 dapat 3 hari 2 malam. Iya. Kalau misalnya nih, Pak, lebih dari tanggal 27? Ada additional charge-nya, itu harga publish nanti. Oh, kalau misalnya tahun baru ada nggak, Pak? Tahun baru juga ada promo kita, namanya New Year Gift. New Year Gift, jadi... itu juga harganya sama, Rp1.099.000, itu sama juga 3 hari 2 malam. Makanya harus cepat-cepat booking karena itu kita kasih allotment, nggak semua kamar kita jual seperti itu. Kalau misalnya bookingnya itu lewat mana sih Pak? Boleh langsung ke hotel, boleh langsung ke hotel. Karena kalau lewat online travel agent kita nggak buka paket itu. Kita bukanya khusus untuk yang walk-in guest yang datang langsung di hotel. Berarti kalau misalnya mau booking yang paket Rp1.099.000 itu untuk periode Christmas dan juga New Year, itu bisa langsung aja ke officialnya Arcadia by Horizon Mangga 2 ya Pak? Bisa chat WA boleh, atau telepon juga boleh. Oke, terus Pak kalau misalnya nih ada yang datang ke sini nggak menginap, itu ada fasilitas apa aja sih Pak? Kalau untuk yang datang ke sini, maksudnya nggak menginap di sini ya, nggak ada kamar ya? Bisa menikmati di resto dengan menu-menu Indonesian food-nya, atau juga nongkrong di Sake Cha Lounge juga boleh. Tapi untuk resto dan lounge-nya ini, kisaran harga berapa sih Pak? Mahal nggak sih? Karena kan makanannya enak nih. Harganya cukup terjangkau, mulai dari Rp35.000 kurang lebih. Nah nanti kita akan ngobrol lagi Pak, tapi sebelumnya Claudia mau kasih informasi dulu nih. Kali ini ada apa sih yang viral? Daripada penasaran, langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Wah viewers, kalau misalnya kita udah ngomongin yang viral, ini gak ada habisnya ya. Ada terus-terusan gitu berita-berita viral. Kayak misalnya nih ya, naik kora-kora. Siapa sih yang gak pernah naik kora-kora? Tapi kalau misalnya biasanya tuh kora-kora tuh pasti safety-nya tuh terjaga banget. Tapi ini kora-koranya itu di dalam sebuah gang ya. Jadi itu gimana safety-nya? Seru sih. Tapi itu juga rada-rada bahaya. Jadi kalau misalnya kalian mau main wahana, harus diperhatikan dulu keselamatannya ya. Karena kalau misalnya udah main di wahana, keselamatan itu nomor satu, stay safe semuanya. Nah kita lanjut ngobrol nih ya Pak. Tadi kan kita ngomongin soal ruangan meeting. Ruangan meeting itu kapasitasnya dari berapa orang sih Pak? Baik, dari 10 ruangan meeting kapasitas kita mulai dari 10 orang. Jadi kalau misalnya Mbak Claudi atau sama teman-temannya ada keperluan meeting-meeting yang hanya butuh ruangan yang kecil, bisa mulai dari 10 orang sampai juga dengan 300 orang juga bisa. Oh
Oh, berarti yang paling kecil untuk ruangan meeting itu 10 betul. Sampai 300 orang. Betul. Banyak banget, Pak. Ini ada wedding package juga ya, kalau nggak salah. Tadi aku lihat di depan ada bannernya. Iya, boleh. Nanti kalau misalnya punya rencana untuk wedding. Itu biayanya berapa, Pak? Kita harganya mulai dari 29.900.000, kurang lebih seperti itu. Oh, ya, gitu. Nanti misalnya kalau Mbak Claudia atau rekan-rekannya boleh nanti hubungin saya aja. Kita kasih harga spesial. Wah, berarti 29 juta terus nanti ada harga spesial juga. Ini nanti saya kasih nomor teleponnya ya, Pak. Boleh. Terus terakhir, ini terakhir ya, Pak. Harapannya untuk Arcadia by Horizon Mangga 2 ini apa? Ya, harapan untuk Arcadia by Horizon Mangga 2 Jakarta, mudah-mudahan kita masih tetap bisa bersaing dengan hotel-hotel yang lainnya, tentunya juga dengan fasilitas yang kita miliki, keunikan yang kita miliki juga, dan mudah-mudahan Arcadia by Horizon Mangga 2 Jakarta bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat, seperti itu. Amin, pokoknya sukses terus untuk Arcadia by Horizon Mangga 2, semuanya nanti semakin keren-keren pokoknya ya, Pak. Pokoknya sukses terus. Siapa tahu nanti pokoknya nanti ini tuh jadi lebih wah lah ya. Ini kan udah oke ya. Nanti ada terus nanti fasilitasnya nambah lagi gitu ya, Pak. Pokoknya sukses terus. Makasih untuk waktunya ya, Pak. Nah, viewers jangan kemana-mana karena habis ini Claudia mau kasih informasi yang rada serem dikit kali ya. Kira-kira apa sih? Makanya tahan dulu karena Claudia akan kasih informasinya setelah yang satu ini. Tetap di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kalau dikasih informasinya. Jadi, kisah misteri kali ini itu adalah hantu pirau asal Jambi. Ada apa sih sebenarnya? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, jadi katanya hantu pirau ini emang suka mengganggu anak-anak. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin anak-anak ya, anak-anak itu emang katanya emang disukain sama hantu-hantu nih. Karena kan katanya masih murni, masih polos, belum banyak dosa seperti kita. Enggak lah ya. Nah, jadi hantu pirau ini bentuknya itu seperti kakek-kakek. Dan ada juga yang bilang kalau misalnya dia itu tidak segan-segan untuk memangsa anak-anak nih. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya hantu pirau ini sebenarnya dia nggak ganggu, dia emang suka aja sama permainan yang dimainkan oleh anak-anak dan dia itu super duper happy dan senang kalau misalnya diajak bermain. Tapi ya mau gimana pun juga kalau yang namanya hantu tetap aja serem. Konon katanya kenapa bisa ada hantu pirau ini? Dia itu sebenarnya manusia, tapi dia pesugihan untuk mendapatkan keabadian. Jadi dia itu harus memangsa anak-anak. Wah, kalau misalnya kita udah ngomongin kisah misteri seperti ini ya, ini menjadi ya sesuatu yang bisa kalian percaya, bisa juga kalian gak percaya ya. Namanya juga mitos, misteri, kayak gitu-gitu kan ya, tergantung balik lagi ke kaliannya. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu nih ada yang kayak gini-gini, harus lebih berhati-hati aja ya viewers. Dimanapun kalian berada harus hati-hati. Dan gak berasa nih viewers, informasi yang barusan menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Terima kasih untuk Arcadia Hotel by Horizon Mangga 2 karena Claudia udah boleh datang ke sini, boleh syuting, udah boleh cobain makanannya yang enak dan minumannya yang segar. Sampai jumpa di next episode. Aku Claudia pamit. Bye-bye.